Kita langsung kepada Hikmah Ibn Athaillah Sekandari. Kita sudah sampai kepada Hikmah yang ke-19. Qalan Musannif Rahimahullah Ta'ala Nafa'anna Allah Bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini amin ila angkal la tatlub. Jangan engkau meminta dan memohon minhu dari Allah ayukhrijaka, untuk mengeluarkan dirimu min halatin, dari sebuah keadaan yang telah Allah pilihkan untukmu, liyasta'milaka, dengan harapan engkau bisa di dengan harapan engkau bisa berbuat, atau Allah menjadikan dirimu untuk bisa berbuat, fima siwaha, dengan pekerjaan yang lainnya. Walau aradaka, kalau Allah menghendakimu, lasta'malaka min duni ikhrajin. Kalau Allah menghendakimu untuk sesuatu, niscaya Allah akan menjadikan dirimu, ista'mal itu menggunakanmu, tapi menjadikan dirimu min duni ikhrajin, tanpa engkau dikeluarkan dari sesuatu yang sudah engkau tekuni saat itu. Ada seseorang sudah ditempatkan oleh Allah di dalam satu wilayah. Jika dirimu sudah berada di dalam sebuah wilayah, wilayah di sini maknanya adalah pekerjaan, posisi, tempat. Selagi dirimu sudah berada di sebuah keadaan yang di dalam keadaan tersebut engkau tidak melakukan keharaman, misalnya kami buat contoh saja yang ini digemari oleh semua orang, pebisnis, digemari manusia, ahli dunia kan mencari dunia. Jika engkau sudah ditetapkan oleh Allah dalam wilayah bisnis, Anda berdagang, dan ternyata dalam Anda berdagang itu Anda tidak melanggar syariat Nabi Muhammad, cara jual beli Anda adalah benar, halal, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban, sholat pun tertib, bahkan bisa rajin berjamaah, qabliyah, ba'diyah, bahkan semua karyawan pun telah Anda bimbing untuk bisa dengan benar menjalankan syariat, yang wanita menutup auratnya, sholatnya tepat, perdagangan Anda adalah bagus, dan bisnis hebat, kaya raya Anda, dan di dalam kekayaan Anda tidak ada keharaman, zakat Anda keluarkan. Baik, kemudian suatu ketika Anda mendengar tentang keutamaannya ahli ilmu, wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat di antara kalian dari ahli ilmu, terus keutamaan ilmu. Kemudian ahli ibadah yang bisa melakukan ini itu, lalu Anda terpesona. Karena Anda terpesona, Anda minta kepada Allah untuk dihijrahkan daripada keadaan Anda yang keadaan Anda sudah bermanfaat. Anda menjadi orang kaya yang kerjaan Anda dibimbing oleh Allah, tidak ada keharaman, bahkan ada kemanfaat besar di dalamnya, semua karyawan juga sholat, kemudian Anda bayar zakat, bahkan dari kelebihan kekayaan Anda pun Anda bisa banyak berbuat baik, bisa bangun pesantren, bangun masjid, ini sebuah keadaan. Kemudian lihat, Anda terpesona di saat mendengar berita kemuliaan ahli ilmu, lalu Anda minta, pengen untuk hijrah, ingin menjadi ahli ilmu. Apakah itu hal yang baik? Bukan suatu hal yang baik. Sebab begini, selagi apa yang kau lakukan ini adalah tidak melanggar syariat, ketahuilah, berarti tempatmu adalah di situ. Kalau engkau ingin menjadi orang mulia seperti ahli ilmu tadi, engkau pun tidak harus pergi ke sana. Sebab kalau keluar dari tempatmu menuju ke sana, belum tentu kau sampai, dan engkau meninggalkan kemuliaan yang sudah saat ini kau tekuni. Untuk menjadi seorang alim butuh waktu yang panjang. Kadang mondok seminggu bubar itu si kaya tadi. Tidak jadi apa-apa nanti kan. Mau mondok, saya ingin jadi seorang alim, saya mau mondok pondok pesantren, umurnya sudah 45. Saya cemburu, saya ingin menjadi seorang alim, saya akan tinggalkan dunia saya. Loh, duniamu tidak haram, kenapa harus kau tinggalkan? Tapi saya ingin dapatkan kemuliaan ahli ilmu. Baik. Kalau Allah menghendakimu untuk mendapatkan pahalanya mereka, Allah bisa, lasta'malaka, Allah bisa menjadikan dirimu tanpa mengeluarkan dirimu dari keadaan tersebut. Bagaimana caranya? Mudah bagi Allah. Ternyata dengan kekayaanmu engkau bantu ulama, keluar para ulama,
keluar para ustadz, lihat memang orang-orang alim pangkatnya tinggi di hadapan Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum, pangkatnya tinggi, akan tapi karena kiprahmu membesarkan mereka, engkau sudah ada di atas mereka. Artinya hendaknya semua itu menyadari tentang apa yang Allah tetapkan untuk dia saat ini. Menjadi apa dirimu saat ini? Kalau Anda menjadi seorang pejabat, tidak ada keculasan di dalamnya, tidak ada kedzaliman di dalamnya, tidak ada keharaman di dalamnya, tidak ada dosa di dalamnya, berarti Anda punya tempat yang baik saat itu. Jangan berhayal untuk menjadi selain Anda. Bahkan tidak perlu Anda minta kepada Allah untuk dihijrahkan dari tempat tersebut. Wong Anda bukan melakukan keharaman, kenapa harus hijrah? Dan orang punya bakat masing-masing. Ini yang sering kami serukan bahwasanya tugas berdakwah, berjuang adalah tugas semuanya umat manusia. Umat Nabi Muhammad punya tugas untuk berjuang dan berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Yang diseru oleh Allah adalah semuanya, yang diajak bicara oleh Allah adalah semuanya. Ini Allah tidak ngajak bicara orang alim saja, tapi kuntum kalian semuanya, si melarat dan si kaya, si pejabat dan rakyat, semuanya diseru. Kuntum kalian semua adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat bagaimana? Apakah cukup kita menjadi sebaik-baik umat lalu mengaku gitu saja tanpa ada bukti? Ta'muruna bil ma'ruf, mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya tugas siapapun yang dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik. Aku sekarang ingin mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Apakah aku harus menjadi orang alim? Oh, tidak. Engkau menjadi dirimu sendiri. Dan menjadi dirimu itulah kelengkapan dalam perjuangan. Kelengkapan dalam perjuangan. Sehingga ada seorang ustadz yang mengajarinya, orang kaya menjadi donaturnya, kemudian pejabat yang mempermudahkan urusannya, kemudian ada si fakir yang bisa menjadi kuli untuk membangun, kulinya pun kuli ahli surga ini. Kelengkapan ini semuanya. Maka ini Ibn Athaillah As-Sakandari itu mengajari yang pertama koreksi tentang apa yang saat ini engkau tekuni. Kalau memang Allah sudah menempatkan dirimu pada sebuah kehalalan dan di dalamnya ada kemanfaatannya, tekuni itu. Karena apa? Kemanfaatannya itu yang penting. Tidak usah berpikir yang lainnya, karena engkau belum tentu bisa seperti dia. Artinya yang sering kami serukan, untuk berdakwah Anda tidak usah meninggalkan posisi Anda. Hei pejabat yang dengar suara ini, Anda ingin masuk wilayah dakwah, tetap posisi Anda menjadi seorang pejabat. Anda punya tugas yang istimewa. Bahkan surga pintunya pejabat, pintu surganya pejabat, susah dimasuki ulama juga, kalau dia serius. Contoh saja kami sebutkan, yang sering kami serukan bahwasanya, kalau seandainya ada kemungkaran yang ada di kota ini, misalnya ada perjudian, ada mabuk-mabukan, ada berzinaan di sebuah night club misalnya, kiai teriak-teriak sampai tenggorokannya putus, tidak akan bisa beres. Akan tapi seorang pejabat cukup memerintahkan pembawahannya untuk menutup, beres semuanya. Cuman tidak semua pejabat senang surga. Ini permasalahannya. Orang kaya pun demikian. Orang kaya pun demikian, tidak harus Anda hijrah. Bahkan kami seru, menjadilah orang yang paling kaya. Tapi ahli surga, Abdurrahman bin Auf. Anda jago bisnis. Yang penting bisnis adalah halal, tidak melanggar syariat. Tidak berurusan dengan riba, tidak berdusta, tidak ada keharaman. Menjadilah dirimu sendiri. Tidak usah niat hijrah, saya ingin jadi seorang alim. Bahkan bisa saja niatnya salah. Menjadi seorang alim, tidak mudah menjadi seorang alim. Sama yang punya ilmu. Ini kami seru juga kepada para santri, kadang pulang dari pondok, hayalannya adalah saya akan berdakwah kalau sudah kaya. Bakatmu bukan bakat kaya kok. Akhirnya nunggu kayak kerja sampai tua enggak kaya-kaya, enggak dakwah nanti. Tugasmu mengajar. Nanti ada yang mencukupi, Allah akan mencukupi melalui yang lainnya. Sinergi di sini. Seorang alim mengajar dengan ilmunya, orang kaya dengan hartanya, pejabat dengan kemudahannya. Sinergi, satu kesatuan. Dan begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memaksa semuanya untuk menjadi seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Nabi tidak menyuruh semua menjadi ulama. Tapi Nabi membiarkan, pagi-pagi ada yang pergi, saya akan berlatih perang ya Rasulullah. Berlatihkah perang kau ya Salman? Pergilah kau ke sana.
Yang satu, saya ingin berdagang, bercocok tanam. Ini adalah untuk, kalau tidak ada yang bercocok tanam, makan apa nanti kita? Kan begitu. Jadi ini adalah kesinambungan sinergi. Menjadi sebuah kekuatan nanti. Sehingga yang mau bercocok tanam, dia akan menanam padi dan seterusnya. Lihat, kalau dia niatnya benar, aku bercocok tanam, menanam padi, pertama adalah menjalankan tugasku sebagai hamba yang harus melestarikan semesta. Kemudian setelah itu aku untuk mencari nafkah untuk anak istriku, seperti jihad di jalan Allah. Kemudian dengan ini semua semoga nanti dimakan oleh kaum muslimin yang ada di sini. Allah pahala. Kalau tidak ada yang bercocok tanam, Anda makan apa? Yuk. Ini isyarat dari Ibn Athaillah Sakandari menggugah siapapun dari kita untuk menyadari posisinya. Jangan kemana-mana Anda. Kalau ingin berjuang, Anda tidak harus minta dipindahkan dari posisi Anda ke posisi yang lain. Bahkan kalau Anda pindah posisi, Anda pun belum tentu bisa berjuang dan berdakwah. Karena apa? Kalau Allah menghendakimu mendapatkan pahala orang tersebut, Anda tetap di situ, Anda bisa mendapatkan pahala tersebut. Tadi yang kami contohkan, Anda mungkin seorang kaya, Anda rindu untuk mendapatkan pahalanya ulama, maka cukuplah Anda dukung perjuangan mereka, maka pahala ulama semua akan ditumpangkan kepada Anda. Lasta'malaka min duni ikhrajin, niscaya Allah akan menjadikan dirimu tanpa harus keluar dari posisimu. Begitu juga ada seorang alim yang berangan-angan, kalau seandainya aku menjadi orang kaya, aku alim dan kaya, niscaya aku bisa berinfak dengan ilmuku dan berinfak dengan hartaku. Dia tidak kaya-kaya, tapi dia mengajar, sudah dapat pahala kok, niat saja. Tanpa harus dia ninggalkan mengajarnya, lalu dia kerja. Tak taunya kerja yang dia tidak punya keahlian, akhirnya gaji sehari dapat 20.000, kapan kaya dia? Maka fahamilah posisimu saat ini. Kuncinya sederhana. Asalkan pekerjaan yang Anda tekuni saat ini adalah tidak ada keharaman di dalamnya, kemudian ada manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad, maka itulah pilihan Allah untuk Anda. Jangan Anda berhayal untuk dipindahkan, dan jangan minta dipindahkan. Tekunilah, maka menjadi seorang tajir soduk, seorang pedagang yang sangat jujur, kemudian menjadi seorang hakim yang amin, qadhi yang amanah, seorang pejabat yang benar-benar amanah, itu adalah surgamu. Semua orang telah Allah buatkan suruh pintu surga masing-masing. Masukilah pintumu, jangan melirik pintu orang lain. Kalau engkau melirik pintu orang lain, kau tidak akan sampai-sampai. Akan tapi semua sudah didekatkan oleh Allah pintu surganya. Si fakir dengan kesabarannya, si kaya dengan syukurnya, dan seterusnya. Si ilmu dengan si ahli ilmu dengan mengamalkan ilmu dan memberikan contoh. Si kaya dengan hartanya, itu adalah pintu surgamu. Maka jangan melirik surga pintu surga orang lain. Nanti akhirnya ketemu di surga bareng. Kalau sudah masuk surga, enggak ada gelar si kaya, si melarat, si rakyat, pejabat, enggak ada. Semuanya adalah ternyata mulia. Yang dinilai dan dipandang oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia adalah seorang kaya raya, tapi semua langkah pekerjaannya adalah dia berpikir untuk kemuliaan agama Nabi Muhammad SAW. Di dunia dia menjadi orang kaya, tapi hatinya dengan Allah dan Rasulnya, menggunakan harta untuk perjuangan, nanti ternyata bisa duduk dengan Imam Syafi'i. Pejabat pun demikian. Seperti Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Pejabat yang jujur, dia bercita-cita menjadi pejabat, pokoknya, dan dia punya bakat, sebab bakat-bakatan. Ada orang dalam berpolitik, ada berbakat. Dalam mengurus negara, berbakat. Ada orang alim, ngurusi santri 3 saja, emosi terus ada, enggak bakat dia. Dia bakatnya nulis saja, tulis. Ada alim itu, seorang alim saja macam-macam. Ada seorang alim yang bisa jadi murabbi, ada seorang alim yang hanya bisa menulis, ilmunya disampaikan nulis. Bermacam-macam model. Hampir tidak ada orang yang punya sempurna, bisa ada, Allah Maha Kuasa. Cuman kalau memang Anda belum sampai, tidak perlu Anda menjadikan diri Anda lengkap. Saya menjadi seorang alim, kaya raya, murabbi, pejabat, wah habis, mau diborong semuanya. Enggak dapat nanti, enggak jadi apa-apa. Jadi penghayal nanti. Semua sudah masuk surga, masuk pintunya masing-masing, dia bingung pintu saya enggak masuki. Katanya kamu ya ahli ilmu, terus saya pengen jadi orang kaya, terus saya kerja, ngajar enggak? Enggak. Kamu jadi kaya? Enggak. Sedekah? Enggak. Semuanya enggak. Enggak bisa masuk surga. Maka sekarang jadilah diri Anda sendiri. Selagi pekerjaan yang Anda tekuni adalah pekerjaan yang tidak diharamkan, mubah, kemudian ternyata dari mubah buahnya Anda bisa berbuat baik, menolong si fulan dan sebagainya, maka tekunilah ini. Tekuni yang maksimal. Innallahi yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'atqanah.
apapun ini, Allah menyenangi hambanya. Kata Rasulullah, kalau dia melakukan sesuatu serius. Petani yang dahsyat hebat, tapi tujuannya adalah untuk bisa melestarikan semesta, melestarikan perkebunan pertanian, sehingga nanti menjadi makmur, makanan menjadi murah dan seterusnya. Ini adalah kemuliaan. Dan pahalanya di hadapan Allah sama seperti jihad. Sama seperti jihad. Semua sesuai dengan bagian masing-masing. Inilah yang bisa kami sampaikan daripada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan kau meminta untuk dipindahkan dari posisimu karena engkau ingin karena engkau ingin berbuat sesuatu selain daripada keahlianmu. Jangan minta itu. Akan tapi ketahuilah, tekuni keahlianmu. Sebab apa? Kalau Allah menghendakimu mendapatkan pahala orang lain, Anda pun bisa dengan posisi Anda, Allah memberikan pahala orang lain dengan Anda tanpa keluar dari pekerjaan Anda. Bisa saja seorang alim mendapatkan pahalanya orang kaya raya, orang kaya bisa mendapatkan pahalanya orang alim. Catatannya gimana? Tekuni apa yang saat ini Allah mudahkan untukmu, tekuni dan berpikirlah untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, maka itu adalah sama. Orang kaya berpikir dengan kaya untuk kemaslahatan umat, seorang alim pun yang berpikir dengan ilmu untuk kemaslahatan umat, tujuannya adalah sama. Al-halqu kulluhum ilallahi wa habbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Semua kita adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara kita adalah yang paling besar peran kemanfaatannya untuk hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bissawab.